ini, pengasas skit terkenal Mama Sab, iaitu Sabrina Nurin telah memohon maaf di atas ketelanjurannya dalam mengeluarkan kenyataan di sebuah aplikasi Zoom baru-baru ini. Terbaru, Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Maza, telah tampil memberi respon di laman Facebook berikutan video yang tular sehingga mencetuskan kekecohan di media sosial itu. Ujar Dr. Maza, perkataan yang dikeluarkan usahawan K itu adalah perkataan yang kufur dan makhluk adalah yang diciptakan. Tambahnya lagi, jika perkataan itu disebut oleh seseorang yang sedar dan memahami maksudnya dalam keadaan sedar, maka seseorang itu telah terkeluar daripada Islam. Maka, seseorang itu wajib bertaubat dan kembali mengucapkan syahadah. Dalam pada itu, Mufti Perlis ini juga menyampaikan pesanan kepada sesiapa yang mengenali pengusaha kek itu supaya mengingatkannya untuk kembali bertaubat.